Pacarku yang sekarang seorang calon dokter yang orang tuanya amat tak suka aku. Konon lantaran aku anak bandel dan penganggur yang bekas pemabok dan tukang bikin onar. Malam minggu lalu aku pergi apel, datang pukul 7:18. Langsung disuguhi kopi susu dan roti bumbu, usai basa-basi ngopi langsung bercumbu. Jalin kemesraan sampai aku kelupaan, arloji sudah menunjuk jam 11:00. Bapaknya yang sinis muncul kasar mengusirku, kata-katanya sungguh membuat aku panas. Untung sejak kecil aku punya sifat cuek, tak ambil peduli dan berlaku masa bodoh. Bapaknya yang bertolak pinggang dan banyak omong, aku anggap anjing yang baru bisa menggonggong. Tapi pacarku bilang lebih baik aku pulang, katanya minggu depan masih banyaklah waktu. Aku terpaksa pamit tetapi bukan takut, aku sayang sekali lagi bukan takut. Tindakan bapaknya menampakkan kebencian, lebih baik perang daripada mesti mundur. Karena aku dan pacarku sudah sama suka, sama cinta, sama sayang, sama nekat. Sudah mengucap kata sepakat, jalin cinta akan terus melangkah tanpa jalan belakang. Kan terus berusaha apapun resikonya, agar dapat kiranya mencapai cita-cita. Untuk hidup bersama sampai batas usia, karena cinta karunia. Untuk hidup bersama sampai tutup usia, ya Tuhan dukunglah kami. Ya Tuhan dukunglah kami. Ya Tuhan dukunglah kami.